Halo teman semua, kembali lagi di channel Lucy. Kali ini Lucy lagi ada di Transmart dan lagi ada acara Motorbike Week. Jadi kali ini di Transmartnya bukan acara mobil tapi acara motor. Yuk, langsung saja kita lihat ada motor apa aja. Jadi langsung saja kita masuk ke motor yang pertama. Ya, ini ada Yamaha Fazio. Kenapa Luis tertarik? Udah lakuin banyak modifikasi, tapi kilometernya masih nol. Jadi bannya ini belum berputar ya. Dan ini udah lakuin banyak kali modifikasi ya. Dari bodinya ini konsepnya pakai konsep kayak kerupuk Cheetos gitu ya. Tuh ada gambarnya. Ini juga Cheetos dan sebenarnya ini velgnya velg dari Vario tapi semua udah dilakuin segala macam, udah dibubut-bubut. Jadi bisa masuk ke Fazio ini. Nah, ini spionnya udah ganti. Untuk pengeremannya juga udah ganti ya. Udah ada pasang carbon forget dan knalpotnya juga udah diganti. The X Generation. Kalau mesinnya ini nggak ada dilakuin apa-apa, cuma pasang cover gitu aja. Warnanya keren. Nah, di sampingnya itu NMAX sama XMAX. Dulu lu sudah vlog dua kali ya, ada dua. Ada XMAX sama NMAX. Jadi, itu dia, udah berubah total ya. Yang dulu ya, ada di YouTube channel lu ya. Jadi bisa aja langsung dicari. Nah, ini ada motor. Lu kurang tahu ini motor apa ya. Jadi ini motor Ninja, Kawasaki Ninja, tapi nggak tahu Ninja apa ini. Dia style-nya racing gitu ya. Jadi lampunya udah dihilangin. Sisa apa? Cover kacanya aja ya. Nah, ini warnanya agak ke biru hitam gitu ya. Biru kehitaman. Style-nya racing look. Ini udah full modif ya. Banyak kali modifannya, knalpotnya udah diganti. Velgnya sama ini sama. Yang biru ini. Tuh, udah jok belakangnya udah gak ada ya. Tuh. ZX 15 GP. Oh, udah melakuin banyak modifikasi ya. Pengeremannya juga udah diganti. Dan pastinya kayak mesinnya udah diganti juga. Diopra-apri gitu. Nah, jadi kita di samping kita ini ada Honda CBR 250 RR. Warnanya Nardo Grey dan dikasih stripping warna biru gitu biar makin kelihatan keren dan racingnya dapat. Nah, ini udah melakukan beberapa modifikasi. Ya tuh. Velgnya udah di-paint jadi warna biru agak krom-krom dikit gitu. Untuk pengeremannya udah diganti ke Brembo dan untuk suspensinya masih standar. Ini udah dikasih aksen-aksen karbon gitu biar jadi makin keren dan racing. Ini knalpotnya udah diganti jadi yang exhaust R9. Sok belakangnya udah pakai yang Ohlin dan hampir semua lengan ayunnya udah karbon. Oh ya, untuk ini apa? Yang di sebelah kiri koplingnya. Hah? Pak, kopling di tangan ya. Itu udah diganti jadi Akamoto. Akamoto kan?
Aka satu. Salah. Nah ini stangnya udah ganti Showa. Ada udah pasang stabilizer juga dari Ohlins. Nah jadi ini ya, keren juga bikin CBR 250RR. Jadi kayak ini. Honda Cup ya. Nah ini resminya Honda Cup. Nah jadi ini Honda Cup tahun 2019 sebenarnya di Pekanbaru langka, cuman ada 3 sampai 5 unit begitu. Dan kebetulan ini terus dapatnya yang warna merah. Kalau nggak salah ada juga warna hitam dan Om Ridwan juga ada warna hitam. Warna merah. Nah, jadi kita udah dapat satu piala dan kita bakal pulang ini. Jadi kesimpulannya acara kali ini seru ya, ramai banget mobil motor. Baru kali ini Luis ikut event motor gitu. Oke. Luis lanjut dulu ya. Dadah. Oh ya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi ya. See you in the next vlog. Bye bye. Thank you.